Ratusan mahasiswa Universitas Brawijaya Malang melakukan unjuk rasa menolak kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Unjuk rasa ini dilakukan di halaman gedung Rektorat Universitas Brawijaya. Aksi saling dorong terjadi saat mahasiswa berupaya masuk ke gedung rektorat dan meminta bertemu dengan Rektor Universitas Brawijaya Malang. Para mahasiswa memberikan 7 tuntutan, mulai dari penurunan uang kuliah tunggal atau UKT, sampai pihak rektorat merevisi 12 golongan UKT. Dengan 12 golongan ini kita bisa adil terhadap setiap kondisi orang tua mahasiswa. Yang menengah ke bawah tidak akan naik, karena rumus kita sama untuk menemukan dia golongan berapa. Yang naik memang adalah golongan ekonomi atas, dan itu jumlahnya tidak banyak. Kami menegaskan bahwa hari ini bukan hari terakhir, hari ini adalah hari permulaan. Bahwa kami akan mengawal 3 hari ke depan bahwa tuntutan itu sudah ditandatangani dan ditulis paling maksimal 3x24 jam. Jadi kami bakal mengawal, kami bakal konsolidasi lagi evaluasi gerakan hari ini untuk mengawal 3 hari ke depan.